Selamat pagi semuanya. Balik lagi, ini gue Yuda di Planet Plan. Karena tanaman juga ingin dimengerti. Hari ini gue lagi jalan-jalan di satu tempat di Jakarta Timur. Timur ya? Selatan. Anjir, gue udah ke Jakarta tapi kayak gak tau di mana. Gue lagi di Ragunan. Hari ini gue mau ajak kalian lihat-lihat tanaman di sini. Kalau bisa ada yang harganya yang miring, kita beli. Kalau gak ada ya udah gak apa-apa kan. Hari ini gue ditemenin sama teman gue nih. Mana tuh orangnya? Kok ngilang dia? Dia baik banget ngajakin gue ke sini. Gue seumur hidup tinggal di Jakarta belum pernah ke sini dan baru tahu di sini ada banyak jual tanaman. Langsung aja kita cek. Karena tanaman juga ingin dimengerti. Yeay. Boleh, boleh. Nyapa dulu ya. Sente kuning, weh. Pertanyaan yuk, harga yuk. Amin. Anjir, udah kenal. 2,5 ribu. Nggak 2,5 ribu di depan sente kuning. Jangan. Soalnya, weh, yang setahu gue yang kecil aja 2,5 ribu. Itu ploma nih. Kalau McDowell's Pasar Sanung tuh alurnya garis-garis doang. Is that verde? No, itu Jose Buono atau gue gak tau. Kalau dia bisa punya Il Semane sih gila sih. Il Semane itu bisa 80 juta sih. Gak tau ini kalau gak Jose, Il Semane. Tapi I think it's Jose. Kayaknya Jose lah ya. Il Semane kayaknya gak taruh di sini, di rumah. Oh, lamp fiddle-nya. Ah, no, 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 ini Paraiso. Kamu nunjuk yang ini kan bukan? Iya, oh, ini iya, ini verde. Ini Jose. Oh, okay. Birkin. Birkin kan? Birkin. Udah ada bunganya, Wi? Udah ada bunganya. Ini bunga. Oh, bukan. Kali. Oh, far atau baru keluar gini? Entar lama-lama jadi hijau. Sentenya 2,5 juta. Ini apa ya? Gue gak tau nih. Dubia apa? Wih, cahaya bagus. Ntar kalau gue pegang-pegang, dinyinyirin kayak Nyonya Destira gak? Pegang-pegang tanaman-tanaman. Ini Plomina... Plomina. Plomania ya mungkin ya? Plomania dark form deh kayaknya. I think masih 100 something deh. Ini andan... Ini nggak tahu nih, Esqueleto atau Adansoni nih? Mesti nanya, gue nggak into sih ya. Ini gue juga nggak tahu tuh apa yang punya. Ini Plomani Dark Form. Oh. Verde. Halo Verde. Verde lucu. Motol Pil. Plomani Narrow Form? Mungkin. Ring of Fire. Ini apa nih? Amidrium. Ih, lucu banget Verde kecil. Florida Beauty. Ini Mexicanum kayaknya deh. Epipremnum. Mitans. Aduh, filo kode. Lokode ganja, daun ganja ini. Cuprea. Nanti kita kesini lagi ya. Yang tahu barangnya belum ada ya. Kesini lagi deh, kita jalan yuk. Ada King Monstera. Sekarang Mbak Diana datang, aku kesini lagi manggilinnya. Misi bang. Sampai nih, kita sampai ke salah satu langganan teman gue. Welcome to the jungle. We'll be right back.
Iya. Ini ownernya nih, Pak Bos. King Montai cek, Jemani cek. Belinya gede banget. Belinya gede. Kita mau cari Ataba. Manakah Ataba? Tetap enggak nemu. Oh, here is. Tapi ada yang bilang ini juga sebenarnya Billy, tapi Billy batang hijau gitu. Karena harusnya ada. Oh. Ya. Ini Ataba, bener Ataba. Ini Ataba. Sih? Beda pohon ini. Ya ini Ataba. Wow. Damn. Itu baru Billy. Ini Ataba. Itu Billy. Dia banyak anthurium unik nih. Wih, Tetrasferma. Verde. Oh, Bobte. Ini Sebu Blue kayak. Ini fat sih bukan? Hybrid fat sih ya. Ini coba bedanya di mana nih? Nggak berani nanya ini, mati ntar. Aduh nyangkut. Tonjolannya beda sih, beda banget sih. Sama formnya lebih gelap ya. Ini happy kan ya? Nanya harga biar kontennya viral. Happy-nya berapa, Kang? Anjir, ini 7 juta, Bey. Ini Tigrina, Zebrina? Tigrina. Sulawesi. Tigrina Sulawesi SP. Iya, soalnya kan dia poin Tigrina yang Filipina yang di belakang. Mahalan mana? Ya, mahal. Oh, mahal Filipina. Oh dia lebih gelap ya jatuhnya ya? Enggak sih, sama sih, nanti jadinya hijau cuman dari karakter daun. Ini tuh lebih lancip. Dilihat aja nanti sama beda. Oh iya, ini berapa yang ini? 1,5 nih guys. 1,5. Itu Black Velvet atau Ninja? Black Velvet. Kalau Ninja sorry pegang ya. Iya, kalau Ninja bulat. Tapi kemarin kata si Jora, kesannya dikomplain kan? Juga cuma bentuk daunnya mas, pegang daunnya keras atau enggak gitu. Wah, Black keras. Black Velvet keras sih, iya. Katanya Black Ninja lebih keras. Iya, cuman maksudnya Force dulu ada di sini Black Ninja udah keras. Dia bulat. Ini apa turtle ya? Black Velvet sama Dark Velvet itu sama? Enggak, sama aja sih. Cuma permainan pasar.
Monkey Business. Ini when ya, Wendlandi. Ini tanya nih, ini ada Atta Abani ya? Gue ngeri nyenggol patah, ganti gue. Ini Atta Abani ya? Atta Abani X Billy. Ini gue nyari-nyari ini dari kemarin nih. Udah ada ternyata. Ini gue nyarinya Atta Abani kan. Terus pas gue foto-foto, lalu tuh udah punya. Cuma Billy X Atta Abani, kayaknya Atta Abani. Ini berapa nih ya? Guys, ini 250 guys. Buat kalian yang pengen beli Billy X Atta Abani ya. Masih bisa ya. Kalau naik motor masih bisa nih beli. Ini pink, pink spot ya? Iya, iya, pink spot. Berapa nih ya pink spot? Udah kayaknya udah di-cut. Tinggal satu daun. Rp1.000 03 lagi. ini apa sih ya? Gila nih sebublu udah belas semua ini. Yang di situ kecil, masih kecil ya? Udah belah semua guys. Kemarin gue baru jual belum belah. Ini belah berapa nih? Ini F1 sih. Teksturnya jelas. Oh ini nih, dia dipotong pas di sini nih. Ini baru kecil lagi nih soalnya nih. Udah gede segini baru dipotong. Kalau lo potong kecil mah lo robek-robek aja sendiri. Gue baru beli Wi. Anaknya Wi bentuknya masih buntek-buntek. Ini udah gede kok, keren banget ya. Mame. Oh iya Mame, guratannya lurus. Itu Plomani. Ini Mame. Ini. Guldi. Gue bego ya. Ketahuan begonya. Guldi. Tomato volume. Maksudnya tomato volume sekarang ya? Kalau sekarang, kalau dulu sih masih. Kemarin kan masih barengan selum kan. Dibilangnya selum, selum, koronarium. Orang bilang tanduk rusak semua ya? Ini tapi Kalimantan. Ini Kalimantan. Ini berapa nih? 8.000 guys, 8.000. Ini bisa nggak sih petik sini numbuhin? Nggak bisa guys. Ini Goldie. Wow, black lipstick. Duh Mame, gue dulu dikasih Mame setengah ini mati. Cocok sama tanah abang. Cocoknya itu anak pas. Kaktus. Lidah buaya, lidah buaya, maksudnya tumbuh sama lidah mertua. Karet kebo, cocok. Ini apa nih mas? Ini yang belum ada namanya. Ini belum ada ID? Kalau udah dijualnya. Udah ada akar angin guys. Yellow domesticum. Oh baret merah. Gua gak tahu nih. Udah berapa nih ya si baret merah? Itu, yang itu 2,5. Kita nyari Mexicanum. Gedenya mahal guys. Jadi kalau kalian mau murah beli cacahan aja ya. Ya siap-siap aja, sabar, lama ini. Louis. Oh, enggak, ya udah cuma bantuin temen doang. Habis profile picture lu itu sih. Nih kita baca. Bantuin temen doang. Eskalator itu ya? Ah. Ini. Ini apa sih? Ini Muneni bukan sih? Iya. Muneni? Iya. Berapa sih Muneni ya? Sedaun. 2500. Waktu itu masih cuma 300-an ngeliatin. Ah apaan sih aneh tanamannya? Aneh. Tapi kalau ngeliat aslinya beda banget. Lihat deh, teksturnya itu loh. Kerut-kerutannya. Gila guys, gila guys. Melano. Gua mah sebut yang gua tahu aja. Kalau gua enggak tahu gua enggak sebut. Gitu.
Janda bolong aja sekarang jadi di rak spesial ya. Ini aglo apa? Ansa. Ansa. Berapa nih ya? 400. Ini strawberry. Depannya berapa depannya? Udah 2 guys. Strawberry ice 2 guys. Kalian gak boleh judge mahal murah ya. Suka-suka yang jual mau ngasih harga. Kalau memang menurut dia bagus, ya udah. Lu mau beli syukur gak beli ya udah. Tidak boleh price police ya. Ini kok bisa hidup sih gini doang? Bingung gua. Mojito di gini doang hidup. Gua mau sih rendam air di rumah. Sedekahnya banyak. Ini berapa? Ini ya, ini ya. Ini. Yang kecil ini kan? Yang 3 daun? Sama lah. Sama lah, 2000-an ya. Ini yang kayaknya sesuai di kantong gua, guys. Akhirnya gua menemukan yang sesuai di kantong gua. Tapi udah punya. 75 guys. Ini sesuai nih budget gua nih. Hey, selamat buat kalian yang masih nonton di menit kesekian. Thank you banget atas waktunya. Dan gue berharap kalian enjoy. Ini cuman buat have fun aja. Gak ada maksud buat banding-bandingin harga atau apapun. Cuma have fun, jalan-jalan cuci mata. Dan gue baru tahu ternyata di Ragunan ada ini. Sekian tahun gue hidup di Jakarta, gue baru tahu bahwa di Ragunan ada banyak yang jual tanaman seperti ini. Dan thank you buat Wigra ya. Udah bantuin gue. Udah nemenin, udah ngajakin gue kesini. Jadi it's such a great experience. Dan tunggu dulu, belum selesai karena ada part 2-nya yang lebih pedas, lebih panas lagi karena tanaman yang gue tanya-tanyain harganya itu kayak oh, pedes banget. Udah jut-jut-jut, bahkan ada yang puluhan juta sampai ratusan juta kayak yang ini. Kenapa segini? Udah 700. Fredrik Varigata guys. Sabraha ini aqua nih, karena plastik aqua. Tuh. Kenapa sih cuplek itu? Oh my god. Aduh, gua gak mau pegang-pegang sih, ngeri gua. Jupri ya. Berapa ini sedaunnya? Sedaunnya ada. Oke, sampai ketemu di episode atau part keduanya. Tetap stay tune di Plant and Plant karena tanaman juga ingin dimetik. Don't forget, jangan lupa follow, likes, and subscribe. Follow, likes, follow IG, likes, and subscribe. Karena likes and subscribe itu gratis. Wow, saya mencium bau AdSense di sini. Ini sebentar lagi bisa monetize ya. Haha.